Hai, berjumpa lagi. Kali ini saya akan bernostalgia tentang HP lama saya, yaitu BlackBerry Toast 2 atau disebut juga BlackBerry 9810. BlackBerry ini memiliki dua warna, yaitu silver dan putih, dan keluar pada sekitar tahun 2011. BlackBerry ini saya beli pada tahun 2012, sekitar harga 4,7-an. Mari kita lihat setelah 4 tahun berikutnya. Pertama kita lihat brosurnya. Ini brosurnya. Dan di belakangnya ada spesifikasinya. OS-nya menggunakan BlackBerry 7. Layar menggunakan 3,2 inch. Memori internal masih 8 GB. Dan maksimal eksternalnya hanya menggunakan microSD 32 GB. Kameranya masih 5 MP. Daya tahan baterainya dapat bertahan maksimal 3 jaman. Ya, mari kita unboxing. Kita lihat dulu pertama, ini dari garansi resmi Comtech atau CTM. Buatan Kanada. Ini HP-nya. Bisa di slide. Kalau di sliding akan muncul tombol QWERTY. HP ini saya modif dengan warna atau saya cat dengan warna putih di sampingnya. Dan saya beli aksen warna biru untuk tombol-tombol kamera dan volume. Ini untuk sisi kanan ada lubang earphone, tombol volume, dan tombol kamera. Untuk belakang ada lampu flash dan tulisan 5 MP serta kameranya. Ini logonya saya juga modif sendiri dengan warna biru. Dan serta di sebelah kirinya ada lubang charger micro USB 2. Ini belum ada baterainya. RAM-nya seperti ini. Ini untuk slot SIM biasa. Bukan micro atau nano SIM, ini micro SD-nya maksimal 32 GB. Dan ini tempat baterainya. Mari kita lihat aksesorisnya dulu. Aksesoris yang didapat yaitu seperti ini baterainya, FS1 tipenya, masih kontak. Baterainya memiliki kapasitas kalau tidak salah 1270, ya benar, di ampere. Lalu earphone-nya si earbud dan tidak apa berwarna kuning, ada jepitannya serta pengontrol buat play and pause nya buat musik. Ini chargernya, hanya 750 mAh, tidak sampai 1 ampere. Ini kabel datanya menggunakan versi USB 2 atau bentuk trapesium.
panjangnya sekitar 1,2 meter atau 1,10 cm. Ini buku panduannya. Tipe produknya ini. Ini kartu garansinya, kalau kontak ini kartu garansinya sangat panjang ya. Ya itu saja isi dari boxnya. Itu mari kita singkirkan dan kita coba nyalakan. Oh ya, sebelumnya saya menggunakan baterai tipe 2800 mAh, karena sebelumnya baterai aslinya telah bocor. Ini baterainya berwarna hitam. Dan juga sebelumnya saya juga pernah menggunakan tipe yang sama, yaitu Torch 2 warna putih, tapi rusak karena fleksibelnya putus, fleksibel untuk layar. Yang sebelah kiri ini yang rusak. Mari kita nyalakan. Ini ada tombol, ada maaf, ada lampu LED-nya. Ini untuk booting pertama BlackBerry biasanya agak lama, membutuhkan sekitar hampir 3 menit kalau yang normal. Tapi ini saya menggunakan OS The Mid, ibaratnya versi custom, yaitu ya hybrid yang lebih cepat, jadi hanya membutuhkan sekitar 1 menit untuk booting awal. Ya, mari kita tunggu bootingnya. Ini tampilan awalnya. Tampilan menunya. Ini contoh aplikasi yang bisa diinstal di BlackBerry OS 7. Kita coba lihat warna apa saja yang bisa dinyalakan dalam lampu LED-nya atau lampu notifikasi. Contoh seperti ini putih, merah, hijau, biru, biru aqua, ungu, orange, kuning, pink.
bisa juga digabung seperti ini, disco. Kita lihat coba fiturnya yang lain. Untuk kamera contoh hasil fotonya lihat ini, tapi maksimal 5 megapiksel. Atau BBM-nya seperti ini. Tempel menunya. Untuk BlackBerry zaman dulu, aplikasi yang dapat digunakan hanya dikit. Ini contoh free RAM-nya. Free RAM awalnya hanya terdapat 76 MB. Free space-nya setelah diisi aplikasi 157 MB. Untuk internal storage-nya kan 8 GB, tapi terbaca hanya 6,2 GB. Dan ini memori internal eksternal atau micro SD-nya 32 GB, tapi hanya terbaca 29,4 GB. Ini tampilan menu auto settingnya berwarna. Di sini juga ada videonya, video dari BlackBerry seperti ini. Itu sekian video dari BlackBerry-nya. BlackBerry ini hanya mendukung versi 3G, tidak 4G. Dan beberapa aplikasinya hanya bisa digunakan dengan paket BlackBerry. Jika digunakan WiFi hanya seperti browser, LINE, dan mungkin WhatsApp yang berfungsi. Untuk BBM tidak berfungsi seperti versi Android yang sekarang. Ini sekian. Untuk browsernya tampilannya seperti ini. Yang untuk kalau ngetik akan tampil seperti ini. Ketemu QWERTY-nya. Ini kalau kita tutup slidingnya, kebuka seperti ini. Kita nyalakan lampunya. Itu ada lampunya warna putih dan agak sedikit ungu untuk tombol off buttonnya yang di atas.
lihat untuk lampu flashnya. Ini lampu flashnya juga saya modif jadi agak putih atau warna biru. Ini dapat dilihat ada sedikit warna biru misalnya. Oke, sekian dulu dari review dari saya. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe channel saya. Terima kasih.